Allah Akbar. Astagfirullah. Bentar lagi sampai, bentar lagi. Allah. Bentar lagi sampai. Allah. Selamat dulu. Sini jaga ibunya sini. Jadi selamat dulu. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-murtada wa al-sharif. Fi sayyidil asma'i wa shifati wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-nur dhati wa shari fi sair al-asma shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-nur dhati wa shari fi sair al-asma shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hai kau bangsa jin, kenapa kamu mengganggu beliau ini? Kamu yang ditancapkan oleh kutukan sana di dalam tubuh beliau ini. Astagfirullah. Ternyata kamu masih ada di dalam tubuhnya bangsa jin dan beliau ini. Apa yang kamu mau sekarang? Apa yang kamu mau? Astagfirullah. Astagfirullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil adzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur dhati wa syirisari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur dhati wa syirisari fi sa. Allahu akbar. Ya Allah, astagfirullah. Keluarin terus. Allahu akbar. Keluarin. Allahu akbar. Terus keluarin. Allah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, keluar semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam tubuh saudaraku ini dengan izin Allah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Keluar rambut dari dalam mulutnya kang Ajin. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah akbar. Astagfirullah. Bentar lagi sampai. Allah, bentar lagi sampai. Sabar dulu. Saya panggilin dulu uminya bentar ya. Saya panggilkan dulu uminya.
mana ini? Assalamualaikum. Kang Adin udah selamat beliau insyaallah. Iya, tapi masih di depan karena keadaannya memang lagi. Udah sehat, udah sehat, udah sehat. Cuman jangan itu, siapa santai mohon enggak apa-apa santai dulu. Beliau udah datang insyaallah. Saya tak ajak. Saya tak apa namanya? Netralisir gangguannya Bang Adin dulu. Nanti dulu. Sudah sebentar, sebentar. Sabar dulu. Kang Adinya. Kang Adin, temu sama istri dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Yuk masuk ke dalam aja yuk. Enggak apa-apa, Bi. Bantu dulu, bantu dulu. Allah, Allah. Allah Akbar. Saya naik taksi dulu. Allah Akbar. Enggak apa-apa, bentar. Aduh ya Allah. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sebentar. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala. Ini kenapa, Bang? Enggak apa-apa. Bila sepenting sudah enggak itu lagi. Nanti dulu. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah Akbar. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa astaghfirullahaladzim. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Tunggu ibunya. Ibunya sini bacain selawat dulu. Bacain selawat dulu. Sini jaga ibunya sini. Bacain selawat dulu. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dadi wa syari sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dadi wa syari sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala ahlihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dadi wa syari sari fi sairil asma wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hai kau bangsa jin, kenapa kamu mengganggu beliau ini? Kamu yang ditancapkan oleh dukun santet di dalam tubuh beliau ini. Astaghfirullahaladzim. Ternyata kamu masih ada di dalam tubuhnya Bang Adin dan beliau ini. Apa yang kamu mau sekarang? Apa yang kamu mau? Astaghfirullahaladzim. Innallahu la haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli. Allahu akbar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. Astaghfirullahaladzim. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azhim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur dadi wa syari sari fi sairil asma'i wa shifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin an-nur dadi wa syari sari fi sa. Allahu akbar. Ya Allah, astagfirullah. Keluarin terus. Allahu akbar, rambutku jelanak. Astagfirullah. Keluarin. Allahu akbar. Terus keluarin. Allah, dengan izin Allah, dengan kalimat la ilaha illallah, keluar semua gangguan, ikatan yang mengganggu, yang mengikat di dalam tubuh saudaraku ini dengan izin Allah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Keluar.
rambut, dari keluar rambut dari dalam mulutnya Kang Ajin. Allahu Akbar lah kalau wala quwata illa billahi lanilantib. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Sayyidina Muhammadin nuridati wa syirin sarif fi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ambilin air putih saya. Bawa sini. Astaghfirullahaladzim. Sekarang dia tidak apa-apa. Sudah keluar ini. Rambutnya ini. Rambutnya kunti ini. Sudah keluar nih rambutnya nih. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Dah tidak apa-apa dah. Sudah istighfar sudah. Tidak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, segala kekuatan adalah kekuatan-Mu ya Allah. Segala kekuasaan adalah kekuasaan-Mu ya Allah. Segala perlindungan adalah perlindungan-Mu ya Allah. Dengan kekuatan-Mu, dengan kekuasaan-Mu, dengan perlindungan-Mu ya Allah. Sembuhkanlah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala lap. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala. Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur dzati wa syari sarifi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 La khala wa la quwata illa billah. Ajak beliau istirahat dulu di kamar. Ajak beliau istirahat dulu di kamar. Istirahat dulu di kamar. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Istirahat dulu di kamar dulu. Astaghfirullahaladzim ya Allah. Allah Akbar. Diminum dulu Kang, madunya Kang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diminum dulu. Astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Ternyata masih nyantol gangguan dari dukun santetnya itu. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Allahu Akbar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ya. Selama di sana ada kejadian apa aja kan? Di sana diperlakukan. Istirahat dulu aja. Kamar dulu, istirahat dulu aja. Disiapkan nanti untuk mandi rukyahnya juga. Istirahat dulu aja. Udah gak apa-apa ibu. Astaghfirullahaladzim. Inna Allah farahim la khala wa la quwata illa billahi al-azil adib. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dah enggak apa-apa Kang Andin, dah sehat insyaallah. Insyaallah. Ini nih. Rambut dari mulutnya Kang Andin nih. Nih. Aduh. Ini. Rambut dari mulutnya Kang Andin. Sudah enggak apa-apa Ibu istirahat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Allahumma shalli ala Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Astagfirullahaladzim. Istrinya Kang Adin Ni Anjani sedang hamil 8 bulan. Semoga saja kandungannya dan yang mengandung sehat. Amin ya rabbal alamin. Dan alhamdulillah segala puji bagi Allah. Kang Adin bisa pulang. Ini semuanya berkat doa dari panjenengan semuanya. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih atas bantuan doanya, sholawatnya. Semoga apapun yang panjenengan berikan, apapun yang panjenengan sedekahkan, kembali ke dalam diri panjenengan masing-masing. Dan saya yakin apapun yang kita lakukan pada akhirnya memang pasti akan kembali kepada diri kita sendiri. Karena hukum tuai tanam itu pasti ada. Apalagi ketika kita hidup di dunia ini, selama kita masih menginjak tanah, tanah selalu mengajarkan kepada kita untuk selalu menanam sesuatu hal yang baik, karena apa yang kita tanam itu nantilah yang akan kita dapatkan. Kita menanam jagung, ya akan tumbuh jagung. Kita menanam padi, ya akan tumbuh padi, walaupun akan tumbuh rumput. Tetapi kalau kita tidak menanam padi juga tidak akan tumbuh padi, kecuali hanya rumput. Jadi kalau orang melakukan kebaikan, ya pasti akan ada cobaan. Tapi kalau tidak berbuat baik, maka tidak akan pernah mendapatkan pahala ataupun kebaikan untuk diri kita sendiri. Tanam sesuatu hal yang baik, tanam pikiran yang baik, tanam pikiran yang baik, tanam perkataan yang baik, tanam penglihatan yang baik, karena semuanya akan kembali ke dalam diri kita. Tanaman pada akhirnya kita juga yang akan menunai. Semoga saja kita bisa menanam sesuatu hal yang baik untuk diri kita, keluarga kita, dan juga untuk semua saudara-saudara kita. Karena semua kebaikan akan kembali ke dalam diri kita sendiri, dan semua keburukan juga akan kembali ke dalam diri kita sendiri. Jangan sampai lelah berbuat baik, karena kebaikan untuk diri kita sendiri. Saya hanya bisa mengucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku yang sudah membantu sholawatnya, doanya, dan doa-doa sholawat yang panjenengan lantunkan, kumandangkan, itu adalah sholawat-sholawat ibadah. Dan saya di sini mengajak, setiap hari saya mengajak untuk bersholawat kepada saudaraku semuanya. Semoga saja kita semuanya bisa selamat dunia dan akhirat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ternyata sangat kejam sekali. Ini rambut apa segini panjangnya ya? Rambut kunti ini ya. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Doa itu memang sangat luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih, matur suwun sangat untuk saudaraku yang sudah membantu doa. Jangan sampai kita meremehkan doa.
kalau orang lain mau meremehkan doa, ya itu silakan saja. Tapi kita sebagai orang Indonesia yang mempunyai sebuah budaya yang sudah diturunkan oleh leluhur, kita harus sangat-sangat menghormati dan menghargai warisan dari leluhur kita, terutama dari junjungan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa. Doa itu adalah kekuatan terbesar bagi kita umat Islam, dan doa tidak akan bisa dilogikakan, karena doa hubungannya dengan yang maha gaib, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dahulu leluhur kita ketika ada keperluan dan hajat apapun cukup dengan doa, walaupun juga ya disertai dengan usaha, tapi doanya sangat luar biasa. Sebagai contoh, zaman dulu tidak ada yang namanya orang operasi ketika melahirkan. Kalau ada yang susah melahirkan, tinggal beliau meminta doa kepada mbah-mbahnya, kepada orang tua atau yang dituakan, itu dengan disebul air aja bisa melahirkan. Karena memang leluhur kita ketika berdoa penuh dengan kesungguhan, tahan lapar, tahan haus, tahan ngantuk gitu. Sehingga walaupun bacaannya tidak begitu fasih, terkadang baca bismillah saja tidak begitu bisa, bisanya hanya semilah, ya niup gitu, ya mandi gitu. Kalau sekarang baca banyak sampai kecapen. Kalau ngeludahin orang dapatnya bacin doang, karena apa? Karena hanya berdoa tapi tidak dengan sungguh-sungguh gitu. Tidak disertai dengan riadah. Oleh sebab itu, semoga saja kita semuanya bisa bersungguh-sungguh ketika berdoa, ketika membaca, tidak hanya sekedar membaca, tetapi juga bisa merasakan dan mengamalkan apa yang kita baca. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih doanya untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada. Alhamdulillah, matur suwun sangat. Yang jelas, silahkan siapapun yang mau meremehkan atau menghina doa, tetapi kita sebagai orang Jawa, terkhusus untuk bangsa Indonesia, jangan sampai meremehkan doa, karena doa ini adalah kekuatan terbesar kita. Apalagi yang terutama adalah doa dari orang tua kita, itu adalah doa yang tidak ada batas, langsung dan sampai kepada Allah. Hati-hati dengan doa orang tua kita. Terus doanya, alhamdulillah karena dia sudah bebas. Sekarang sudah menjelang pagi. Tersun, yang terpenting selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, berbakti kepada orang tua dan baik kepada sama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu